memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Dan apabila tujuan mereka yang buruk itu ketara, mereka bersumpah dengan berkata, wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Mereka bersumpah dengan berkata, tidaklah, tidakkah yang kami kehendaki dengan mendirikan masjid ini melainkan untuk kebaikan semata-mata, padahal Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya mereka adalah berdusta. Jadi dia bina masjid ni tujuan ni yang tadi, dia nak bahayakan keselamatan umat Islam, nak jadikan tempat intipan, nak memecahkan belahkan perpaduan umat Islam. Tu tujuan dia. Tapi bila Rasulullah datang bertemu dengan orang Islam, mereka mengatakan diri masjid ini dibina untuk kebaikan semata-mata. Kerana mereka mengatakan orang-orang Arab yang berdekatan kawasan dengan Masjid Dirar tu nak memudahkan mereka datang masjid. Kerana kalau ke Arab ni sejuk, sejuk betul. Jadi dia nak mempermudahkan, dia bina Masjid Dirar. Jadi bila bertemu dengan Nabi, bila bertemu orang Islam, dia kata tujuan dia begitu. Sedangkan matlamat dia, tujuan dia yang utama adalah memecah belahkan, menjadikan tempat periksikan dan penyebaran agamanya. Jadi apa yang saya nak hubung kaitkan surah At-Taubah ayat yang ke-107 dengan hadis yang akan saya bacakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tajidu min syarwan nas yawmal qiyamah indallah dhal wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula biwajhin. Apa maksud dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan mendapati seburuk-buruk manusia pada hari kiamat nanti di sisi Allah ialah dhul wajhain. Iaitu semasa hidup di dunia menemui manusia dengan bermuka lain dan orang lain yang bermuka lain. Hadis riwayat Bukhari, dan dalam Bukhari kalau nak cari dalam bilangan yang ke-3234. Jadi daripada hadis ini merupakan peringatan kepada kita bahawa manusia ni ada macam-macam jenis, dan antara jenis yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang berwajah dua. Dengan orang lain cakap lain, dengan orang lain cakapnya lain. Dan orang yang bermuka dua ini adalah seburuk-buruk manusia di dunia dan di akhirat. Bukan dekat dunia saja, tapi di akhirat juga bermuka buruk. Dan tujuan mereka hanyalah untuk kehancuran semata. Nanti kita bincangkan apa yang menyebabkan berlakunya kehancuran bila bermuka-muka ni. Mereka ialah orang yang sentiasa mahu menjatuhkan orang lain. Tu antara salah satu ciri-ciri orang yang bermuka dua, ataupun kita panggil sebagai orang munafik. Ciri dia suka menjatuhkan orang lain. Tengok orang lain senang, dia jadi tak sedap. Oh, orang ni lebih daripada aku. Tu kalau rasa-rasa kalau dalam diri kita ada perasaan tu, cepat-cepatlah kikis, cepat-cepatlah buang. Tu antara salah satu ciri-ciri, tanda-tanda. Sebab kita tak suka orang lain tu lebih daripada kita. Nikmat dia lebih. Tu antara salah satu. Dia suka menjatuhkan orang lain. Dan kalau kita lihat, pada zaman sekarang ni memang, tak kiralah mana-mana bangsa, khususnya bangsa Melayu, sifat nak menjatuhkan orang lain ni sangat begitu ketara. Khususnya kepada peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga, ataupun kalau jiran-jiran tetangga. Jadi tu antara salah satu ciri-ciri. Tengok orang lain senang sikit pada dia, dia tak suka, dia benci. Dan dia nak jatuhkan orang tu. Dengki. Tu ciri yang munafik yang pertama. Kemudian mencemarkan imej Islam. Ni sekarang ni kalau dekat media sosial terlalu banyak menggunakan nama Islam, tapi dari segi auratnya tidak menunjukkan imej Islam. Kan? Kalau kita lihatlah, saya tak nak sebutlah kat media sosial sebab kita ni pada Facebook live.
Tak ada. Okey. Jadi antara salah satu golongan yang memperjuangkan LGBT. Namanya nama Islam. Tapi bawa imej Islam tapi melaungkan hak asasi manusia. Tu antara salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Bawa imej Islam tapi tidak menunjukkan imej Islam yang sebenar. Kata Islam kata suruh buat baik tapi diri sendiri buat jahat. Itu kalau nak tengok kat dalam diri kita lah. Suruh orang baik tapi kita buat jahat. Suruh orang berhenti merokok tapi kita merokok. Itu antara salah satu. Dia kalau dalam apa-apa pengajian ni, lebih elok kita kena pada diri kita. Kita kena muhasabah. Jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Apa yang agak-agak kita buat, kita suruh orang buat baik tapi kita ni buat jahat juga. Itu antara salah satu ciri. Jadi kita ni bila bawa imej Islam, kita kena sentiasa bawa imej Islam. Islam ni semuanya benda yang baik. Buat yang baik, tinggal yang perkara-perkara yang mungkar. Jadi yang itulah kita kena sentiasa lakukan. Bukannya ada time-time, tidak. Sentiasa kita lakukan. Sebab apa? Sebab kita ni orang Islam, kena bawa imej Islam. Jangan kita mencemarkan imej Islam, kerana bila kita mencemarkan imej Islam tu antara salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Seterusnya, menjatuh dan meruntuhkan dengan menjadi batu api. Mengadu domba lah ni. Pergi dekat orang ni, kata lain. Pergi dekat orang ni, kata lain. Lepas tu, A dengan B, gaduh sesama sendiri disebabkan C. Jadi, batu api ni pun antara salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Jadi, kita ni, kalau jadi manusia, jadi orang Islam, janganlah jadi batu api. Kita kena fikir, Islam ni agama kedamaian. Jangan ada nak gaduh-gaduh. Cakap dengan orang ni, oh ni gini. Lepas tu, bila jumpa dengan orang ni, cakap yang ni pula jahat. Itu antara salah satu ciri. Jadi, mengadu domba ni antara salah satu ciri-ciri orang yang bermuka dua. Jadi, jangan ada dalam diri kita. Menyalakan bibit-bibit peperangan. Ni pun antara salah satu ciri. Menyalakan bibit-bibit peperangan. Khususnya kat Malaysia ni, kalau kita tengok baru-baru ni ada yang berkenaan tentang bomba tu. Bomba Adib, Muhammad Adib. Kalau kita lihat dekat situ, masalah utamanya, kalau saya tengok dekat media sosial lah, kita tengok, kita baca, masalah utamanya antara pengurusan kuil dengan ada pengusaha. Lebih kurang macam tu lah. Tak ada pun melibatkan sentimen kaum dan sentimen agama. Tapi dekat media sosial, hangat juga diperkatakan agama dan juga kaum. Menyebabkan agama dan kaum ini jadi peperangan dan perbalahan antara kaum. Itu antara salah satu yang kita dapat lihat dekat media sosial. Jadi kita kena berhati-hati. Jangan nak saling menyalahkan. Tengok dulu yang mana betul, yang mana salah. Kalau kita ni yang menyebabkan berlakunya pergaduhan, perbalahan, apatah lagi peperangan, kita ni sebenarnya termasuk dalam golongan orang yang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni duduk dekat pantat bawah api neraka. Dan Nabi kata orang munafik ni paling susah nak cari. Nak tahu dia. Kalau orang kafir, kita kenal lah dia tu musuh kita, kita dah berwaspada. Syaitan pun kita kenal, kita dah berwaspada. Tapi orang munafik ni depan kita baik. Pijak gajah pun tak mati. Tapi belakang kita pijak semut, mati semut. Betul ke? Terbalik. Depan kita pijak semua tak mati. Belakang kita pijak gajah dia mati. Baru betul pepatah. Jadi, menjadi batu api dan menyalakan bibit-bibit peperangan. Meniup api fitnah dan menyemai perasaan benci di dalam hati manusia. Suka fitnah sana. Orang tu tak buat pun tapi dia kata orang tu buat. Lepas tu, ni antara salah satu kalau kita tengok dalam diri kita ada ke tak. Kita tak suka dekat seseorang ni. Kemungkinan memang dia ni tak elok lah. Memang jahat lah. Tapi kita sebagai orang Islam, kita kena ada sifat dakwah lah. Nak berdakwah kepada dia kepada kebaikan. Tak muru nabil ma'ruf. Jadi, tapi kita sebab kita tak suka perangai dia ni jahat.
Lepas tu kita pun tak ada ajak pergi masjid. Mula kita nak cari gaduh dengan dia. Cari salah dia lah. Jadi bila kita tunjukkan kita ni tak suka kat dia, menyebabkan dia ni benci pada kita. Dia tak suka kat kita. Imam ni tak payahlah. Dia tak suka kat aku. Bukan imam . Cuma kat sini imam lah dakwah. Jadi imam tak sukalah imam ni. Keras sangat contoh. Lepas tu imam ni pun kalau jumpa dengan aku tak salam pun, tak tegur pun. Contoh. Menyebabkan orang tu pun benci. Sebabkan kita ni perangai yang tak suka pada dia, menyebabkan dia benci kepada kita. Itu antara salah satu ciri. Jadi bila kita tak suka kat seseorang, kita jangan menjadikan dia benci pada kita. Kita kena seboleh-boleh cari jalan macam mana kita ni nak berbaik-baik. Kerana Islam ni agama kedamaian. Kan kalau kita tengok Islam ni memang kita ikut betul-betul daripada A sampai Z, tenang, aman sahaja dunia ni. Tak ada pun kerosakan yang berlaku. Tapi disebabkan tak ikut A sampai Z, itulah menyebabkan bumi ni porak-peranda. Jadi orang-orang ini yang telah saya sebutkan tadi, suka jatuhkan orang lain, cemarkan imej Islam, jatuh dan meruntuhkan jadi batu api, menyalakan bibit-bibit peperangan, suka memfitnah, suka pupuk perasaan benci dalam diri orang lain, mereka ini beribadat seperti mana kita. Solat-solat, baca Quran, baca Quran. Tapi suka buat benda-benda tu tadi yang disebutkan tadi. Ni susah nak detect. Mereka ketua bersama kita, tetapi nilai keikhlasan tiada di dalam sanubari mereka. Buat bukan semata kerana Allah Ta'ala. Bila buat bukan kerana Allah Ta'ala, timbullah jadi zul wajhain, orang yang munafik. Jadi untuk lebih jelas, untuk kita kenal musuh bermuka dua ini ataupun kita panggil munafik, sukalah saya membawakan takrifan-takrifan, beberapa takrifan untuk kita kenal kelompok-kelompok. Dan takrifan-takrifan ini diambil daripada buku Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi kita akan bahaskan ada 9. Jadi takrifan yang pertama, untuk kita jelas orang yang munafik ni bagaimana, kita tengok dulu takrifan yang pertama. Takrifan pertama, iman. Kalau mereka yang beriman, apa yang diakui oleh hati, apa dia takrif iman? Apa yang diakui oleh hati, dinyatakan melalui lidah dan dilakukan melalui anggota badan, iaitu mempercayai Allah, para malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Tu takrif iman. Beriman kepada 6 rukun iman, bukan hafal sahaja, bukan tahu sahaja, mempelajari dan mengamalkannya. Kita percaya Allah itu wujud, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Jadi bila kita dah tahu, kita dah belajar, maka kita praktikkan dalam kehidupan kita. Nak buat jahat, Allah mendengar, Allah tahu aku nak buat jahat. Itu maksudnya. Jadi itu takrifan orang yang beriman, benar-benar beriman. Dia akui dalam hati dia memang Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Percaya adanya balasan buruk dan balasan baik, syurga dan neraka. Jadi dia diakui dalam hati, kemudian dibenarkan dengan lidah. Solat kan, solat, baca Al-Quran, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu dilakukan dengan perbuatan. Bila percaya rukun Islam tu ada 5, buat solat, buat puasa, buat zakat, buat haji, buat. Jadi takrifan iman ini adalah diakui dengan hati, kemudian dinyatakan melalui lidah dan dilakukan melalui perbuatan. Kita cakap dalam hati kita percaya Allah Ta'ala itu maha mengetahui, kemudian kita pun cakap Allah Ta'ala maha mengetahui, baca ayat-ayat Quran yang berkenaan Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Dia baca dalam Quran. Kemudian kita pun lakukan dalam perbuatan dengan kita ni melaksanakan ibadah. Oh, Allah Ta'ala tahu aku ni buat ibadah. Bila Allah Ta'ala tahu, nanti Allah Ta'ala akan bagi ganjaran syurga. Tu nampak? Tu takrif iman. Bukan semata-mata menghafal rukun iman semata, tahu semata.
Tidak. Dia kena diterjemahkan dengan ketiga-tiga benda ni. Hati, lidah dan juga perbuatan. Tu ta'rif iman. Jadi orang yang beriman bersifat sedemikian. Yang kedua, Islam mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah dengan melakukan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Itu beza iman dengan Islam. Islam tertegak atas lima perkara, iaitu mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Ini termasuk rukun Islam. Tadi saya sebut rukun iman. Kemudian saya ada nyatakan tentang rukun Islam juga. Kita terjemahkan ibadah solat. Itu sebab kita percaya apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala suruh percayakan kepada kitab-kitab. Kita percaya kepada Al-Quran. Al-Quran suruh kita melaksanakan solat. Aqimus solah. Jadi kita pun melaksanakan solat. Nah, itu iman. Tapi dalam syariat pula, kita beramal dengan rukun-rukun Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Berpuasa di, solat lima waktu. Kemudian, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Itu rukun Islam. Itu Islam. Jadi, tingkatan Islam dengan iman lebih tinggi tingkatan iman. Sebab tak semestinya orang yang Islam itu, dia mampu mencapai tahap keimanan, iman yang tinggi. Ada berapa ramai orang yang solat? Solat. Tapi, bila tanya tentang sifat 20 tak lepas. Bila tanya solat tu macam mana datangkan khusyuk? Khusyuk tak dalam solat? Khusyuk pun tak tahu. Tu pentingnya kita ni iman tu kena lebih kuat. Bila kita kenal, oh kita ni hamba, Allah tu Tuhan, barulah kita rasa nak buat ibadah tu. Kita rasa betul-betul ta'rifan beribadah tu. Aku ni nak menghambakan diri kepada Allah, macam mana aku nak cari jalan, aku ni betul-betul nak rasa manis. Tu dia akan datang bila iman kita dah kuat. Bila iman tak kuat, orang buat kita pun buat. Tu bila iman tak kuat. Nah, bila iman kuat ni kita memang boleh patuh ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang fasik. Fasik ialah orang yang sering melakukan dosa-dosa kecil dan kadang-kadang melakukan dosa-dosa besar. Malah dosa-dosa kecil yang sering lakukan itu tidak disedarinya sebagai perbuatan yang berdosa. Ini golongan orang yang fasik. Selalu suka buat dosa-dosa kecil dan ada juga kadang-kadang buat dosa besar. Ini termasuk dalam kelompok fasik. Tapi kita ni kalau kita lihat, memang seharian kita ni memang akan melakukan dosa. Betul? Jadi bila melakukan dosa memang termasuk dalam fasik. Tapi kita jangan claim diri kita sebagai seorang fasik. Kita kena banyak muhasabah, kena banyakkan taubat. Sebab kita belajar ni fasik. Tahu? Bila kita dah tahu orang yang berdosa melakukan dosa-dosa kecil, selalu buat dosa-dosa kecil, termasuk dalam golongan fasik. Jadi bila kita belajar orang fasik, kita, ni golongan fasik ni aku buat ni. Selalu buat dosa-dosa kecil. Kita nak berwaspada. Sebab tu kita belajar. Bila kita kenal, ni fasik. Fasik tak boleh masuk golongan fasik. Kita kena masuk golongan orang Islam ataupun orang beriman. Jadi kita muhasabah, tingkatkan. Jadi kita tak buat dah dosa-dosa kecil yang kita selalu lakukan. Tu tujuan kita nak mengenali apa itu iman, apa itu Islam dan apa itu fasik. Buat selalu dosa-dosa kecil. Mengumpat. Kemudian sombong diri. Apa lagi? Menipu, memaki, mencerca. Itu termasuklah dosa-dosa kecil. Membawang. Membawang ni selalu ni. Kemudian antara yang tu mengumpatlah. Mengumpat ni kadang-kadang kita melakukan tidak sedar, seperti mana yang telah tertulis dalam kitab ini. Kadang-kadang kita buat dosa tu kita tak sedar. Dan saya pun baru-baru ni perhimpunan dekat sekolah ada buat peraturan baru. Makan tak boleh dekat dalam asrama, makan hanya di kantin. Kemudian bagi tahu pelajar, kalau siapa yang makan asrama, dia jadi buat 3 kesalahan. Pelajar ni ingat makan asrama 1 kesalahan. Tapi kalau kita kaji-kaji balik, dia ada 3 kesalahan. Kesalahan yang pertama, dia makan dalam asrama. Yang kedua, tak taat perintah guru. Kemudian yang ketiga, buang sampah merata-rata. Itu kalau kita kaji betul-betul.
Tu yang kita ni bila tidur tu kena banyak muhasabah. Kan? Kalau kita punya dosa, kadang-kadang kita ni lebih tengok pahala. Kan? Dosa kita, kita tak tengok. Sedangkan Allah Ta'ala suruh tengok lebih banyak muhasabah diri untuk lihat dosa-dosa kita. Minta ampun. Bila kita ni banyak tengok pada amalan baik kita, takut-takut kita ni terjerumus dalam penyakit takabur, riak. Maksud dah, hebat dah. Banyak dah aku buat amalan. Itu yang kita takut. Lepas tu lah kita kena banyak ingatkan balik dosa-dosa kita ni. Apa lagi ni aku buat dosa eh? Ada tak mengumpat orang? Ada tak memperendah-rendahkan orang? Okay, kemudian jatuh tempat yang keempat adalah selepas fasik, munafik. Berpura-pura taat kepada Allah melalui perbuatan zahir tetapi dalam hati tidak suka kepada Allah dan tidak ikhlas melakukan sesuatu ibadat. Tengok zahir solat, tengok zahir apa ni baca Quran, tapi hati benci kepada Allah. Tu satu. Tak suka pun ikut. Ha, ni biasa kalau kita tengok zaman Nabi lah. Dan zaman sekarang pun ada juga. Tujuan dia adalah untuk dia nak jadi perisik lah, spy. Dia duduk dengan orang-orang Islam ni, baca Quran, kemudian dia tengok macam mana tata cara hidup orang Islam, kemudian dia cari macam mana nak masuk ni supaya boleh merosakkan orang-orang Islam. Tu antara orang munafik ni punya jalan. Yang seterusnya, solat, puasa, zakat, baca Quran tapi tak ikhlas pun termasuk dalam golongan munafik. Jadi takrifan ikhlas yang mudah adalah bila kita melakukan sesuatu ibadah, suatu kebajikan, bila orang puji ataupun orang keji kita tak rasa apa. Itu satu. Kan? Kita buat baik, kita tolong susun selipar. Lepas tu orang puji, orang tak ada puji, kita relax. Lepas tu ada orang puji, kita pun relax. Lepas tu orang cela, alah dia ni tunjuk bajet je lah, bagus susun selipar orang, kan? Dia pun relax. Sebab apa? Sebab dia ikhlas. Dia bukan nakkan pandangan manusia. Tu takrifan ikhlas. Buat tu kerana Allah Ta'ala. Kemudian takrifan ikhlas adalah bila duduk berseorangan, buat juga perkara yang rutin harian yang sama. Bila duduk ramai-ramai, buat rutin harian yang sama. Duduk ramai-ramai, boleh pula solat 2 rakaat, boleh pula solat 4 rakaat. Tapi bila seorang-seorang, tak mampu. Tu antara salah satu tanda tak ikhlas. Bukan nak kata tak ikhlas betul. Tak, ikhlas ni memang kena pupuk. Kadang-kadang memang kita kena datangkan dulu rasa tu. Tapi sebab tu kita kena belajar. Bila kita dah belajar ikhlas, oh aku ni tak boleh berterusan begini. Kena buat juga. Waktu tak ada orang, aku kena buat. Waktu ada orang apa, aku kena buat. Dan ikhlas tu juga datang bila contoh, buat kebaikan. Lepas tu kita rasa, wah oh, nanti orang puji aku, tak nak lah buat. Tu pun salah satu ciri-ciri tidak ikhlas. Sebab apa? Sebab dia tengok pandangan orang. Oh nanti orang puji, tak nak lah. Nampak? Itulah takrifan ikhlas. Buat kebaikan, buat kebajikan, dia tak tengok pandangan manusia. Memang buat kerana Allah Ta'ala. Tu antara salah satu takrifan orang yang ikhlas. Jadi sifat munafik ni, dia solat, buat perkara-perkara yang taat kepada Allah tetapi benci kepada Allah dan tidak ikhlas ketika melaksanakan ibadah. Perbuatan mereka hanya untuk menunjuk kepada orang ramai untuk mendapatkan keuntungan dunia. Itulah sifat orang munafik. Seterusnya, zalim. Zalim-zalim ni. Kita ni kalau dengar perkataan zalim, kita fikirkan zalim ni bila menganiaya orang. Bila pukul orang, zalim. Tidak. Zalim ni definisi dia, mengikut buku Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah, zalim ni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Melakukan sesuatu itu tidak mengikut undang-undang yang ditetapkan Allah SWT. Jadi zalim ni lawan dia adil. Adil ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan adil tu bermaksud Melayu dapat gini, Cina dapat sama, macam itu. Adil ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh meletakkan sesuatu pada tempatnya, seperti zalim ni
adalah sesuatu yang bukan pada tempatnya ataupun yang sesuatu yang tidak mengikut undang-undang yang ditetapkan Allah. Contoh zalim dari segi ibadat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah Taala perintahkan untuk tunaikan solat, Allah Taala perintahkan untuk melaksanakan zakat. Tapi orang tak buat, tu nama dia zalim. Sebab apa? Tu dah ketetapan Allah. Dia tak ikut peraturan yang Allah tetapkan. Tu dari segi ibadah. Lepas tu dari segi munakahat. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Allah Ta'ala kata jangan kamu kahwini perempuan yang musyrik, lelaki yang musyrik tak boleh kahwin. Perkahwinan tu pun ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala dah tetapkan. Tapi tengok zaman sekarang, lelaki ada kahwin dengan lelaki. Lelaki nak jadi perempuan. Lagi apa lagi? Pelbagai-bagai zaman sekarang. Okey, kita lepaskan dulu untuk azan. Allahu akbar
Okey, kita sambung. Sikit saja lagi. Ada lagi satu, dua. Ada empat lagi. Okey, jadi zalim tadi kita masuk kepada munakahatnya. Dalam peraturan undang-undang Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada larangan ketika nak berkahwin, ada suruhan untuk berkahwin. Jadi semua tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh kalau nak kahwin dua boleh, nak kahwin tiga pun boleh. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Tu ada dia punya ayat keharusan untuk nak bermadu. Jadi semuanya ada dalam Islam. Jadi seterusnya bila berlaku zalim ni tidak meletakkan pada tempatnya buat perkara yang Allah Taala larang. Yang Allah Taala suruh tu dia tak buat. Yang Allah Ta'ala larang tu dia buat. Tu zalim dari segi munakahat. Dari segi muamalat, Allah Ta'ala ada menyuruh, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila kamu telah selesai seusai solat, tebaranlah kamu di bumi Allah. Carilah sebanyak-banyaknya kurniaan, nikmat, kurniaan Allah. Allah Ta'ala tak, bukannya larang untuk kita ni mencari kenikmatan dunia. Tidak, Allah Ta'ala suruh cari. Tapi Allah Ta'ala pesan, wadhkurullaha kathira, ingatlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Waktu kita cari nikmat tu ingat Allah banyak-banyak, bukannya cari saja-saja, ingat juga Allah. Barulah kamu ni jadi golongan orang yang berjaya. Dan ada juga ayat larangan, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Sebab apa? Sebab riba ni termasuk di dalam riba tu ada penipuan. Jadi berlaku zalim dalam tipu-tipu apa ni? Berlaku zalim sewaktu muamalan adalah berlaku tipu di dalam jual beli. Tu mengamalkan riba. Pinjamnya sikit tapi kena bayarnya banyak. Tu riba. Jadi itulah di kategori zalim, bukan meletakkan pada sesuatu pada tempatnya. Dalam jenayat Allah Ta'ala disebutkan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Jadi ada peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran untuk kita ikut. Jadi dari segi ibadah, munakahat, muamalat, jenayat, semuanya ada peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan. Jadi kalau kita tak laksanakan ketetapan-ketetapan yang Allah Ta'ala telah berikan, maka kita ni dalam termasuk dalam kategori zalim. Sebab takrifan zalim kat sini adalah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya ataupun melakukan sesuatu itu tidak mengikut undang-undang yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah maksud zalim. Jadi jelas untuk zalim. Kita masuk pula yang keenam, khurafat. Khurafat kepercayaan atau perbuatan serta upacara bertentangan dengan syariat Islam yang dilakukan ke atas makhluk Allah, seperti yang dilakukan kepada Allah dengan mempercayai makhluk tersebut boleh memberi manfaat dan mendatangkan mudarat. Khurafat ni dia lain dengan syirik. Dia percaya perbuatan serta upacara bertentangan dengan syariat Islam. Tengok upacara-upacara apa ni, lenggang perut, nah, tu ada, tak ada. Tu antara upacara-upacara yang kita nak nampak dia khurafat. Lagi apa lagi? Banyaklah upacara-upacara yang di dalam masyarakat Melayu ni telah pun orang-orang atasan agama ni telah pun cantas. Alhamdulillah, kita telah pun dijaga. Nampak upacara-upacara yang khurafat, cantas terus majlis agama Islam. Tu baguslah. Jadi khurafat ni janganlah kita masuk dalam golongan khurafat ni. Buat sesuatu mestilah berlandaskan dengan ajaran agama Islam. Jangan kita ikut, oh ni sebab orang-orang tua-tua dah buat, kita teruskan saja. Tak boleh. Takut-takut kita buat tu bertentangan dengan syariat Islam. Kalau tak bertentangan boleh dilakukan, tapi kalau bertentangan tak boleh dilakukan. Tu je adat, berkenaan tentang adat. Kemudian syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain sama ada melalui niat, percakapan dan perbuatan. Ni syirik. Dia menduakan Allah. Sama ada niat. Niat Allah tu ada dua. Niat-niat saja. Niat tu pun dah syirik.
dah jatuh murtad melalui percakapan. Cakap, oh aku percaya Tuhan, Tuhan, Tuhan gajah. Cakap segitu, kan? Kita lontarkan percakapan. Tengok juga niat. Jadi percakapan tu akan disusuli dengan niat. Kita sebelum bercakap tu kita akan niat dulu. Cuma kalau tak bercakap, niat saja pun dah boleh jatuh murtad melalui percakapan. Lagi melalui perbuatan. Tengok ada patung, lepas tu sujud dekat patung. Kita tak cakap pun kita sembah dia, tapi kita perbuatan kita menunjukkan kita ni bersujud pada patung, bersujud pada pokok, bersujud pada kubur. Jadi yang tu perbuatan tu telah pun jatuh kepada syirik. Perbuatan ni walaupun tak ada niat, tapi perbuatan tu pun telah jadikan dia ni seorang yang syirik. Kemudian kafir, menganuti agama selain Islam dan menolak Islam sebagai agama yang benar, lurus dan diterima Allah. Jadi orang yang selain menganut agama Islam terus kita panggil sebagai orang kafir. Jadi kita ni cuma dengar perkataan kafir tu kita rasa macam apa ni, keras. Sedangkan memang tu perkataannya kafir. Sebab kat sini dia punya takrif menganuti agama selain Islam. Non-Muslim, orang yang bukan Islam, kafir. Jadi cuma dekat kita ni, persekitaran kita bila dengar perkataan kafir tu jadi perkataan yang jahat, perkataan yang terlalu keras. Umpama macam perkataan pantat lah. Pantat ni kalau pergi kat Kelantan, pantat ni bahagian bawah. Tapi kalau datang kat Johor, pantat ni dah bunyi lain. Jadi tu ikut persekitaran. Jadi kita kena pandailah. Tak semestinya kita nak, memang betul dia tu kafir, tapi perelokkanlah bahasa. Kalau sekiranya kat situ bahasa tu nampak kurang sesuai digunakan, jangan digunakan. Tapi nak kata dia kafir, tak ada masalah. Memang betul pun dia kafir. Cuma kita ni nak jaga apa ni, keamanan, kemaslahatan yang lebih, kan? Jadi yang itulah kita kena cerdik. Kemudian seterusnya murtad. Keluar seorang Muslim yang baligh lagi berakar daripada Islam kepada kufur dengan pilihannya sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. Ini kategori yang terakhir, murtad. Di Islam, kemudian dia keluar daripada Islam tanpa ada orang paksa. Kalau ada orang paksa, ada dia punya perbahasan. Tapi bila dia keluar Islam dengan diri sendiri, inisiatif diri sendiri, maka dia termasuk dalam golongan yang murtad. Jadi sekarang itu sahajalah perkongsian saya pada malam ini. Secara rumusannya adalah kita membincangkan berkenaan tentang peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang orang yang munafik, ataupun kita panggil sebagai Zul Wajhain, seperti mana yang termaktub di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat lihat sirah juga membuktikan bahawa adanya manusia yang bersifat munafik, yang membina masjid tapi atas tujuan yang lain. Kemudian kita membincangkan takrifan, ada 9 takrifan untuk kita lebih jelas. Bila kita dah kenal, oh gini fasik, gini munafik, gini murtad, ni kafir, ni musyrik, jadi kita pun dah tahu, kita berwaspada. Itulah tujuan, antara salah satu tujuan kita ni menimba ilmu, kita boleh membezakan antara yang baik dan juga yang buruk. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian ilmu kita pada malam ini. Jadi apa yang baik itunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk itu datangnya kelemahan diri, daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekiranya ada berlaku kesilapan dari tutur kata dan juga penyampaian saya, bolehlah terus berhubung direct, PM tepi pun boleh. Sekiranya kalau ada, kita sama-sama bermusyawarah, mencari apa yang betul, apa yang salah, bukannya nak bergaduh. InsyaAllah. Moga-moga perkongsian ilmu kita pada malam ini memberi manfaat khususnya kepada diri saya dan kepada diri muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya meminta ampun dan maaf sekiranya ada berlaku tersilap kata ataupun menyakitkan mana-mana hati, mana-mana pihak. Jadi kira itu sahaja perkongsian ilmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup majlis kita dengan bacaan doa dan juga tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubarakah wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya' wa lisanatina min al-kadhib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.